Welcome back, selamat datang lagi di AJ Gaming Channel in the house. Yo, kali ini kita bakal langsung aja turun di Noho Repnoye. Semoga ada kejadian-kejadian kocak yang bisa kita alami di sini dan gua bakal menunjukkan gimana caranya mengalami kejadian kocak. Caranya adalah turun, kemudian kita cari tempat yang enak. Gua sih saran gua di sini. Lihat sekitar ya. Wah, ternyata ini gak seenak yang gua kira sih. Ada satu squad di sini. Tapi kita tabrak aja karena kita suka yang enak-enak. Sekarang 3, good. Pes. Dia udah punya senjata kayaknya. Sembunyi dulu. Cabut. Kalau dia ngejar kita dia mati. Enggak juga sih. Gue yang mati sih kayaknya. Gue cuma punya flare, cuk. Cabut. La 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 la. Tai kuda bener-bener. Apaan tuh? Buat apa orang tuh? Buat kayaknya sendirian soalnya. Banyak request M16 nih. Gue juga lagi pengen main M16 sih. Udah lama nih gak napping-napping manja di dunia. Gak lagi tapping-tapping manja pala orangnya. Kok banyak banget sih stepnya? Tunggu temen ya. Gak flare disana, gue juga punya flare sih. Gimana sih ini? Gue gak flare dulu ya. Kita nyari scope dan beberapa peralatan. Let's go. Mencari peralatan lengkap. Scope khususnya. Scope dong sih tadi di sini ya. Gue flare turun ya kan. Sambil nyari-nyari scope kali 6 atau 8 namanya. Langsung dikasih begitu saja. Ini bernamanya Tension Gemes Lover. Oke banget. Oke parah nih. Masih dikasih loh dua. Baiknya Tension. Karena Tension itu baiknya kebangetan sih. Kan jadi malu gitu loh. Jadi gimana gitu. Perasaanku jadi berdebar-debar melihat kebaikan Tension. Nope. Man. Jelas manusia. Ini yang nembakin gue ternyata di situ. Gila loh, bisa kayak gitu ya terus mau ngop-ngop. Orang nggak jelas. Kocak manusia berbulu domba, bulu domba. Pesan suaranya deket tapi kok nggak ada. Wah, di belakang sih itu scanning. Nggak ada temennya. Pada. Nope. Loh bang. Kira satu spotnya satu orang doang. Terus ke bawah deh. Atau dia berhenti gak sih? Gak berhenti loh dia. Jalan terus dia. Bulu merah tadi sendirian doang, panik juga dia mau tembakin, kena beberapa hit sih itu, langsung low sih, cuman ya nggak tewas.
Kita satu squad loh, kalau satu squad enak tuh. Per minimal knock satu tuh pas itu. Kita gas lagi ya. Ada nggak yang ngambil? Gak ada. Udah gak ada ya. Kabur deh, cabut deh. Kocak. Takut lo sis. Takut dia temen ya. Sisanya gimana ya? Di Darcy merah kabur temen. Oh itu ada. Coba kita hop kan. Oh itu si Darcy merah. Diam. Gue nunggu diem dulu dia biar eneng nembaknya. Biar dia gak kaget, dia kayak masih ragu-ragu gitu loh. Mau berhenti, mau jalan. Berhenti dia. Solo scout juga di tengah kan. Lepuh juga. Itu mobilnya udah mau meledak, gak bisa diambil. Karena ada kelapan. Yuk. Ada mobil gak jelas. Oh ada orang nih. Ngetep. Anjir, temannya jauh. Udah temannya jauh. Masuk rumah temannya. Kalian semuanya gua agak kaget sih yang pertama langsung pake T. Kok ada orang ya? Masih ada step loh yang pertama tadi. Pinter loh gua lompat langsung ngapron dia pake teknik ngapron gaming series GG juga deh ya. Di sini langsung ngapron loh dia GG juga. Gue bisa di-boom sih kapan aja, jadi mending gue main barbar aja, oke? Okay? Let's barbar ini. Ini ada mobil. Kan. Aduh. Langsung digas gue. Solo squad tuh dia. Ini yang punya mobil nih. Namanya keluar terus sih dari tadi. Evil Spirit gitu. Tapi ya udah mati di tangan. Chatnya minta ya bos. Guys gue lecet dibikin. Tanggung jawab lu. Ya face-nya face berapa? Loh face cuma gak ada. Mau oh, face apa satu doang dong. Panas gue. Nah itu ada mobil lagi di bawah. Itu mobilnya dia.
Ini bawa ada mobil lagi loh, satu loh. Ini orang pada seru-seru banget sih mainnya. Rotasi dulu deh. Ada mobil tuh tadi. Oh ini nyangkut. Terus masih bisa jalan. Nyangkut dikit doang. Ada mobil di bawah sini. Mobil dia apa ya? Ini gua kayak ngeliat suatu disini. Mayat. Kayak mobil yang dia bunuh kali ya. Orangnya. Kita ke mansion. Lewat doang, lihat ada orang apa enggak. Zona enggak sih? Lumayan zona sih. Lumayan cukup asik sih buat di jadiin base camp. Kita barbar aja deh. Punya AWM sih, enak sih. Sebenarnya kalau mau main jauh, kita coba main jauh bentar ya. Kita pakai AWM bentar. Habis kita cabut dari sini. Skui. Habis kekil orang pakai AWM perasaannya jadi kayak gimana gitu, enak-enak gimana gitu kan. Kayak puas banget gitu loh bunuh orang pakai AWM. Ceter gitu kepalanya pecah. Ntar gue sekalian isi bensin dulu di bawah. Masih penuh-penuh dah. Berat lagi tuh bensin. Bensin satu lagi ya. Gue pakai flashider aja sih kayaknya temen-temen. Kayaknya main AWP itu nggak butuh kompe. Soalnya main squad itu flashider sangat membantu sekali. Nggak bakal ketahuan posisi saya ketika menembak mereka secara gratis. Tuh. Coba screening dulu ya. Kita screening sekitar ya. Itu zona gak sih? Oh itu zona ya. Itu ada mobil. Masih ada orang sih di situ. Lanjut ya. Oke, zonanya di atas. Gue mau manfaatin AWM gue dulu. Screening dulu ya, screening. Di situ sih udah pasti. Gak tau berapa orang tapi. Screening ntar. Kosong. Kosong. Zona 1 menit. Masih lama sih. Yaudah yuk. Kita ambil tower itu enak tuh. Tower itu bisa ngeliat teman aja tuh. Kita boosting dulu ya, habis itu kita gaskan ke sana. Squee. Sisa 6 doang nih. Easy easy like a piece of cake, let's go. Masih bisa. Lebih dikit, mundur. Oh oh. Harus nyangkut gue. Gak ada awan dulu. Yuk. Gas ke atas ya. Udah fixin di atas ini. Oh ada dua supply gandeng.
baru nyampe temen. Kasian banget nih. Satu squad barbar sih. Terlalu barbar dirimu di depanku. Ah, ada di sana gua ngeliat tuh. Itu dia. Kok mana? Kok hilang? Hilang cuy. The freak. Itu dia. Buahnya mana tadi? Lupa lagi nih. Itu kayaknya. Ini dia. Karena gue mau ngeflank sih. Yuk ngeflank yuk. Dia Jonas soalnya. Dia kalau nembak gue harus langsung nembak balik nih. Gue ngeflank belakang dulu nih. Depan belakangnya gue banteng biasanya. Dia pasti gak nyangka gue disini kan. Gue bangke pas lagi ngapain waktu dia. Oke. Thank you teman-teman. Cuhuu.